Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Lulu. Imam Al-Ghazali mengingatkan kepada kita, ada dua hal yang Allah berikan kepada kita, tetapi kita jarang sekali mensyukurinya. Yang pertama adalah nikmat sempat, dan kedua adalah nikmat sehat. Apakah kita sudah benar-benar bersyukur kepada Allah? Karena syukur tidak hanya sekedar bilisan atau ucapan alhamdulillah. Syukur juga dengan biqalbi. Kita harus yakin bahwa apapun yang kita peroleh adalah hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur harus diimplementasikan dengan perbuatan. Apakah selama ini kesehatan kita, kesempatan usia yang Allah berikan kepada kita sudah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Saudariku, saudariku semuanya, jadikanlah kehidupan kita hanya bermuara kepada satu, Allah Subhanahu wa taala. Kerja kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Lingkungan kita, pilihlah yang terbaik. Karena itu akan menentukan bagaimana karakter kita. Karena itu saudariku, saudariku semuanya, jadikanlah dua kesempatan yang Allah berikan kepada kita tidak lain hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang kita lakukan kembalinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya Umi Lulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.